Peringkat Barisan Nasional, saya ingin tegaskan sekali lagi, sesiapa pun yang akan menjadi calon, mereka adalah calon Barisan Nasional kita. Dan kita telah membuat satu konsensus yang baik di kalangan pimpinan-pimpinan komponen Barisan Nasional. Dengan ada mana-mana pihak yang membuat anggapan bahawa apabila sesuatu kerusi itu ditandingi oleh ini, oleh itu dan sebagainya, seolah-olah kita menafikan daripada ahli-ahli komponen kita. Keputusan yang dibuat adalah keputusan kita bersama demi untuk memastikan Barisan Nasional memenangi dalam pilihan raya di negeri Perak. Negeri Perak, kita membuat keputusan berasaskan kepada kedudukan negeri Perak dalam konteks negeri Perak. Dan alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan-pimpinan BN kita yang memberikan kata putus untuk kita putuskan calon-calon untuk bertanding dalam pilihan raya ini.